sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu Geku Giku, gerejaku girangkanku, di kanal YouTube YKB TV bersama saya, Ningsi, tim pembinaan Komisi Anak GKI Kepaduri. Minggu ini, di sekolah minggu adik-adik diajak untuk percaya akan janji Tuhan. Ceritanya berdasar pada Kejadian 9 ayat 1-17. Ayo kakak-kakak, kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka mengingat perjanjian Allah dengan Nuh. Di dalam buku Sulu Anak Terbitan Bina Warga, ada beberapa usulan aktivitas yang menarik seperti menempel gambar perahu, mewarnai, membuat kipas pelangi, membuat hiasan gantung, dan membuat gantungan janji Tuhan. Nah, Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas sekolah minggu tambahan buat kakak-kakak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Tadah, kita akan membuat seperti ini. Kita ajak adik-adik membuat hiasan meja janji Tuhan. Bahan-bahannya, kita siapkan roll kertas bekas tisu, lalu ada double tip, lalu ada spidol warna, ada pembolong kertas, gunting, kawat berbulu, kertas origami berwarna biru, lalu ada pola gambar. Nah, untuk pola gambar ini, link dapat diakses di link yang tertera pada deskripsi di bawah ini. Cara membuatnya, pertama-tama kita gunting dulu pola gambar yang sudah kita print. Kita gunting mengikuti gambar yang ada di pola. Oke, setelah itu mataharinya kita gunting juga. Kita guntingin ujung-ujungnya agar berbentuk seperti matahari. Gunting satu-satu seperti ini. Oke, selanjutnya kita gambar burungnya. Kita gunting satu-satu seperti ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita ambil roll kertas bekas tisu ini, kita gunting menjadi dua bagian. Gunting seperti ini. Nah, kita ambil salah satu saja. Setelah itu, kita ambil kertas origami berwarna biru dan lem. Nah, di sini kita akan menempelkan kertas origami berwarna birunya di atas roll kertas bekas tisu ini. Oke, kita tempelkan seperti ini. Kita ikutin ukuran roll kertasnya seperti ini. Nah, kalau sudah bisa kita gunting. Akan jadi seperti ini.
Selanjutnya kita akan ambil kawat berbulu ini. Kita mau buat seperti pelangi. Kawat berbulu ini kita ibaratkan seperti pelangi, tapi sebelumnya kita bolongin dulu kertasnya. Oke. Kita bolongin kedua sisinya. Selanjutnya, kawat berbulu ini kita masukin. Melalui bolongan yang tadi sudah kita bolong. Jika kesulitan semuanya, bisa kita masukin secara perlahan satu-satu seperti ini. Kedua sisinya kita masukin juga seperti ini. Selanjutnya kita masukkan warna yang lain seperti ini. Lalu kita masukkan lagi warna lain. Oke, yang terakhir masukkan. Nah, di sini kita mulai bentuk seperti bentuk pelangi. Kita susun seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagian sini bisa kita putar seperti ini untuk dikaitkan agar tidak lepas. Sisanya bisa kita gunting untuk dibuang. Oke. Sisi yang satu pun kita lakukan hal yang sama. Kita putar. Lalu kita gunting sisanya. Ini nah, oke, kita bentuk lagi supaya berbentuk seperti pelangi. Nah, selanjutnya kita mau tempel pola gambar yang tadi sudah kita gunting. Kita mau menggunakan double tip. Tempel seperti ini. Selanjutnya kita mau gambar, maksudnya mau nempel perahu albino di sini seperti ini. Lalu untuk gambar mataharinya kita mau tempel di sisi sini. Oke. Nah, selanjutnya gambar burung kita bisa tempel di sebelah sini. Jadi deh, hiasan meja janji Tuhan ini dapat menolong adik-adik untuk mengingat perjanjian Allah dengan Nuh. Kalau kakak-kakak senang dengan program aktivitas sekolah minggu ini, silakan klik gambar jempolnya, subscribe YKB TV, klik gambar loncengnya supaya kakak-kakak tidak ketinggalan program aktivitas sekolah minggu dari Gekku Gikku. Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu selanjutnya dari Gekku Gikku. Gerejaku, girangkanku. Bye-bye. We'll be right back.